Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Domain Channel. Di video kita kali ini kita lagi ada di lapak tartel nih guys. Jadi ini lapaknya Bang Rudy. Tuh, ini ada Bang Rudy nih. Iya. Gimana kabarnya Bang Rudy? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Atas dulu dong. Oh, iya dong. Bang Rudy, kita mau minta izin nih. Kita mau siap. Update harganya nih. Oke, boleh. Enaknya dari mana Bang Rudy? Dari yang depan kali ya? Boleh ya, dari res, boleh dari res. Nih guys, ini Brazil ya Bang Rudy ya? Iya Brazil. Kura-kura Brazil. Ukurannya berapa nih Bang Rud? Itu set 3 sentian enggak? Set 3 sentian. Nih, kura-kura Brazil. Siap Pak RT. Banyak banget nih. Harga berapa Bang Rud? 16.000. 16.000 di 3 senti ya? Iya, betul. Kalau ambil banyak bagaimana Bang Rud? Sama aja. Sama aja. Satu banyak 10. Harga tetap ya? Iya. Karena udah murah banget nih. Iya. 16.000 untuk kura-kura Brazil di 3 sentian Bang Rud ya? Iya. Ngitungnya diameter Bang Rud. Kagak sih, kalau baby mah baby aja kayak baby gitu. Aja gitu ya? Iya, biasanya. Kecil gede sama, Bang. Kecil gede sama. Kalau yang ini Bang Rud? Yang mediumnya gocap, Bang. Mediumnya 50.000. Ukuran M medium. Iya. Medium itu berapa senti Bang Rud? Ada kayaknya di 7, 6-7 lah. 6-7 senti ya. Iya. Stoknya juga masih ada. Tuh, pilihannya tuh. Ini apa Bang Rud? RBN, Red Belly Nelson. Red Berry? YB, ini, Yellow Belly ya. Yellow Belly. Nih guys. Tuh, 1 2 3 4 5 6. Ukurannya 3 cm juga Bang Rud. Iya. 3 cm. Harganya berapa nih Bang Rud? Di Cepe, Kak. 100.000. Oke. Yang depannya RBN tuh. Yang ini ya? Iya, Red Belly Nelson. Berapa nih Bang Rud? Red Belly Nelson Pego. Pego ya? Iya. Tuh. Berapa senti Bang Rud? Kurang lebih 3 lah, 3-4 itu. 3-4 cm. Tapi hampir mirip sekilas mah Bang Rud. Sama ya. Ah, tapi beda di corak. Kalau Yellow Belly kan pipinya kuning deh. Oh. Coraknya lebih tebal, kuning bokeh aja coba. Dadanya polos deh. Dadanya polos. Iya, bokeh aja. Iya, bongkar. Iya kan? Oh, iya nih dadanya polos, pipinya kuning tebal. Iya. Kalau RBN beda, Red Belly Nelson dia dadanya agak polos banget, merah dia punya. Merah, pipinya juga enggak ada yang kuning tebal. Kuningnya tuh. Iya, mutiaranya full dia. Oke, ini keren ya. Ini juga ada skuter nih, Peninsula skuter. Oh, mirip juga ya? Iya, cuman beda nama juga. Dadanya beda kosongnya. Oh iya ya. Iya, coraknya juga beda. Berapa ini Bang Rud? Cepe ya yang itu. 100.000. Iya. Ukuran kurang lebih 3-4 juga Bang Rud ya? Iya, sama. Sama. Keren. Pilihannya masih banyak ya di dalam. Yang ini apa Bang Rud? Damer. Dada merah. Damer 80.000. 80.000. Berapa senti Bang Rud? Kurang lebih di 3 senti juga. 3 senti. Oke. Ini nih, ornate wood. Nah, ini cakep nih coraknya. Iya, batik, kura batik. Batik. Nih guys, tuh. Ya. Iya. Yang ini berapa Bang Rud? Harganya gope, Om. 500.000. Iya. Di berapa senti Bang Rud? Kurang lebih 6 itu, 6 sentian. 6 sentian. Iya. Keren ya. Cakep. Corak tuh memang bener-bener batik Bang Rud. Iya betul. Nah ini? Ini badut. Kura-kura badut. Iya, 8-an, 8-9 lah. Guys, kura-kura badut 8-9 cm. 200. 200.000. Dia namanya selain kura-kura badut apa? Unipilis namanya. Unipilis. Iya. Ini apa Bang Rud? Sama ya? Itu damer sama Kak. Sama. Damer. Tadi ada damer gedenya juga yang medium. Cuman habis mediumnya. Oke. Medium di Pego. Medium di Pego. Berapa cm Bang Rud? Medium sama sih kayak ini. 7 sentian lah, 7 senti. 7 sentian ya. 67. Terus kita ke mana Bang Rud? Sulcata boleh. Sulcata kura-kura baby darat. Ya. Yang babyan dulu nih guys. Baby tuh, set 5 senti Kak. 5 senti. Iya, harganya di 600. 600 550. 550.000 tuh guys. Iya. Berarti belum ada perubahan harga ya? Iya, kemarin sih sempat berubah naik. 500. Oh, 500 sempat. Cuman barangnya lagi susah lagi sekarang. Iya, kalau barang-barang sulit gitu. Betul, kemarin selalu sempat jual gope tuh, nggak nyampe sebulan. Langsung cepet habis gope mah, cepet banget Bang Rud. Iya, terus itu apa, nyari barangnya susah lagi. Lagi susah lagi ya? Iya, babyannya lagi susah. Tapi ini udah ternakan lokal gitu ya? Ada, kalau kita ada CB Indo, ada CB luar. Banyak kan sih CB Indo. Oke. Iya, Surabaya barang-barang. Yes, jadi harganya sekarang di 550.000. Iya. Sempat naik 6,5, sempat 600, sempat 500, sekarang 550 lagi. Yang ini set berapa? Yang set 7 cm up. 7 cm up. Oh, guys, lucu ya dia. Ya, aman nih kalau gini nih.
Kalau lu rajin jemur rendam aja udah kunci kura-kura mah enggak ada lagi. Ya. Iya. Ini berapa Bang Red? Harganya 750.000. 750.000 Bang Red. Katanya kalau kura-kura tuh suka kata ininya kalau yang bagaimana Bang Red yang piramiding? Oh, yang gimana? Yang dotless? Iya. Apa yang dia bikin mahal tuh? Less good. Ininya yang bagaimana Bang? Less good. Kalau yang mahal tuh yang less good, tapi simetris ya. Oh. Kalau less good tuh jarang. Kemarin saya jual ada tuh segini 2 juta. 2 juta. Less good. Skutnya ya? 11 doang. Kalau yang rata-rata 13, Bang. Oh, gitu. Kalo simetris lagi kemarin simetris tuh. Ya? Kecuali less good kalau enggak simetris murah sama aja cacat. Iya. Oh, jadi less good harus simetris. Iya, terus kalau mau yang lebih yang mahal juga tuh namanya overskut. Oh, gitu. Overskut tapi simetris juga simetris yang juga. Bagus, iya. Biasanya 16, 18 gitu, tapi yang simetris. Kalau nggak simetris sama aja cacat jatuhnya. Harganya berarti murah juga ya? Iya, biasanya orang tuh nyari yang dotless. Yang dotless tuh, dotnya nggak ada. Ini biasanya ada titik hitam kan tengahnya nih. Ya, yang begini kosong biasanya. Oh, berarti yang nggak ada dotnya gitu? Iya, dotless. Terus sama yang apa ya, garis pertumbuhannya kecil tuh apa namanya lupa saya. Garisnya tipis-tipis? Iya, garisnya tipis-tipis, garis tumbuhnya. Jadi nggak ngelebar kayak gini nih. Apa namanya, aduh lupa saya. Kalau nama bahasanya. Kalau dia size segini udah bisa disexing belum sih Bang? Jantan betina tuh prediksi Bang. Baby gitu ya? Bisa, cuman diprediksi nih kayak gini nih. Ini kayak gini ya. Ini kayak gini jantan. Prediksi jantan ya? Iya, lebar dia ininya nih, sekutnya. Oh gitu. Begini nih, jengkel bawahnya tuh begini. Oh gitu. Bukan begini. Kalau dia begini nih betina. Itu betina tuh dipunya tuh. Oh, depan yang tuh. Di depan yang gede itu ya. Itu betina ya. Iya, saya 30 cm. Kalau yang lebar kayak gini laki nih punya. Laki. Iya. Oh, gitu. Laki punya terus ekornya juga panjang biasanya laki itu. Yang jantan lebih panjang ekornya. Iya, ekornya lebih panjang terus bentuk apa badannya tuh manjang dia. Panjang. Manjang. Kalau betina bulat. Oh. Bulat terus kayak dari jengkelnya aja biasanya begini nih, agak begini gitu. Tuh. Iya. Bulat gitu ya. Iya, di Google juga udah banyak sih banyak kalau ya? Kayak gituan ya. Ini tadi kena berapa, Bang Red? Yang ini 750.000. 750.000. Ini ada yang set gedeannya. Nah, ini set agak gedeannya nih, guys. Nah. Ini apa? Jantan ini, ya? Yang ini jantan nih. Jantan. Iya. Yes, karena manjang ya. Iya, manjang punya bentuknya. Ini ukuran berapa nih Bang Red? Lumayan. Kurang 14-15 cm. 14-15 cm. Harganya 1 juta setengah. 1,5. Iya. Okay. Kemarin ada yang setnya 12, sekarang 1.200.000. 1.200.000 yang besok juga Anda iseng lu sih. Besok dia ada kiriman yang 1.200.000. Oh gitu. Iya. Cuman setnya di 11-12. 11-12. Iya, jadi enggak kurang dari 11 lah gitu. Oke. 11-12 harganya 1,2. Iya. 1,2. Ya, ada pilihan 1,2. Sih yang 14 sisa 6 kayak. Ini juga sama Bang Rut ya? Iya, sama dipunya sama tuh. Ya. Iya. Terus ke ada Redwood, ada Cherry Head. Kita ke Redwood dulu dah. Redwood dulu. Iya. Oke. Redwood. Redwood ada set kecil nih. 6 cm. 6 cm? Harganya 1.100.000. 1.100.000. Redwood. Dari mana sih Bang Rut? Redwood sih kurang tahu negara asalnya ya. Iya, kurang tahu. Cuman tropis dia. Tropis ya. Guys, Redwood. Dia Redwood. Lucu juga nih. Ini 1.100.000 nih, setnya 6 cm ya. 6 cm. Kalau yang gedenya nih ada. Redwoodnya gede. Kurang lebih 11 cm. 11 cm. Ya, udah cakep lah. Kalau Redwood sih aman, gak usah pakai lampu ya. Udah gak kayak sulcata dia. Dia mah tropis, jadi makanannya apa ya? Aja lagi. Makan. Nih guys, cakep ya. Iya. Yang ini kena berapa Bang Red? 1.500.000. 1.500.000 di 11 cm. Di 11 cm kurang lebih ya. 10-11 lah saya bilangnya ya. Cuman satu itu sisa satu. Sisa satu. Kalau yang kecil banyak, yang red tuh kecil. Sama ini nih, CH, Cherry Head. Cherry Head. Iya. Nih guys. Tuh, Cherry Head beda. Apalanya merah semuanya, kakinya merah-merah ya. Kalau Cherry Head. Biasanya ada marble. Di ini juga udah ada titik-titiknya putih. Ada marble-nya kalau Cherry Head. Ada putihnya dia. Garis tubuhnya ada putihnya. Keren nih, keren. Tapi kalau bedain Cherry Head ya begini, dadanya itu hitam. Dadanya hitam. Iya, kalau Redwood polos dia. Ini kalau Redwood polos. Iya, kita dia lihat bisa perbedaannya deh. Terus palanya kuning kalau Redwood. Kalau Redwood palanya kuning, iya, kalau tuh, Cherry Head. Dia polos, enggak ada hitam-hitamnya. Nih. Ntar bisa bedain lebih mahal di Cherry Head ya. Ini Cherry Head ini. Iya, Redwood, iya. Oke. Kadang-kadang ada juga Redwood yang warna ini dia silangan sama Cherry Head biasanya. Oh gitu Bang? Iya. Berarti dia bisa disilang? Bisa silang ya, bisa disilang Bang. Kadang-kadang di banyak udah breeder Surabaya banyak yang silang-silang kayak Cherry Head sama ya? Itu ya. Kalau yang Cherry Headnya
berapa nih Bang Red? Ciri khasnya 1.800.000. 1.800.000 di desainnya kurang lebih 889 lah. 89 cm, guys. Tuh. 89 itu. Desainnya 89 cm. Kalau pakan tuh kura-kura darat bagusnya apa sih Bang Red? Kalau mau cepet gede dia campur sama pelet, Bang. Oh, ini peletnya nih. Iya, ini peletnya. Ini mereknya Heto, ada Meiju juga ada. Berapa terus harganya, Bang Red? Yang ini saya jual sekilonya cuma 70. 1 kilo. Iya, 1 kilo. Murah lah. Kalau kita jual yang tanggungnya ini ada di 40.000. 50.000. 50.000. Iya, 400 gram. 400 gram. Iya, kalau pakai kemasan beginian ya. Yang lebih banyak. Ya lebih murah ini ya. Ini biasanya saya kalau ya orang yang belinya agak gedean gitu, kayak modelan yang gede kasihnya ginian. Oh, ini. Dia oh iya nyari yang begitu. Nih guys, ini masih ada satu lagi ternyata nyelip nih. Indian Star. Indian Star. Stok tinggal berapa Bang Rut? Indian Star banyak, Om. Masih ada 18. Oh, masih 18, 17. Tadi laku 17. Satu ya. Alhamdulillah laku ya tadi satu. Iya. Tuh, Indian Star. Indian Star itu setnya di 556. 56 berapa? Iya, 56 harganya di 2.500.000. 2.500.000 nih, guys. Iya, ini ada yang set 78. Wih, ada yang 78-nya, guys. 78-nya 3.500.000. 3.500.000. Iya. Itu emang motifnya cakep banget ya. Iya, itu nyambung itu. Cakep. Nyambung ya? Iya. Keren, guys. Kalau ada yang set harganya 2 juta ada. Cuman setnya kecil. Mini dah di 4 sentian. Iya, kalau mau ada India. Cuman saya nggak bawa. Kecil jadi, banget. Iya, lagi di pembesaran. Aja. Sorry, Kak. Tadi berapa Bang Red? Yang 2 itu 3 juta setengah. 3 setengah. Yang ini 3 juta. Ini 2 juta setengah yang ini. 2 juta setengah, 3 juta setengah. Berapa senti Bang Red tadi Bang Red? Kurang lebih itu 78. 78 nih, guys. Iya. Jadi hampir 9 kayak 8-an lah kita 8. Bilangnya 8 aja. India Star. Ses yang lebih kecilnya ada, cuman lagi pembesaran sama Bang Rut ya. Iya, kalau mau set kecil ada di 2.000. Tuh, 2.000. Jadi japri aja, guys. Nih, Indian Star. Makasih ya. Ini motifnya keren banget ini, cakep banget. Iya, itu cakep tuh. Pada nyambung ini juga garisnya bagus tuh. Iya, garis tumbuhnya bagus. Bagus. Iya. Indian Star paling itu yang gede, sulcata paling. Yang kalau gede ada sulcata nih, guys. Yang ini yang betinaan yang Bang. Iya, ya. Betina juga. Betina nih guys. Ini sulcata. Size-nya berapa Bang Rut? Kurang lebih size-nya tuh 30. 30. Harganya 4.500. 4.500. Betty soalnya. Oh. Biasanya kalau Betty banyak yang nyari. Lebih mahal gitu Bang Rut? Iya, lebih mahal. Dia bisa mencapai size segini berapa tahun Bang Rut? 3 tahun kekejar, Om. Asal jor pelet aja sama pakan. Oh, 3 tahun bisa sampai size segini. Tapi jor pakan ya. Pelet biasanya tuh 1 bulan 1 senti aja biasanya. Kalau pakan sayuran sama pelet. Pakan sayuran sama pelet 1 senti 1 bulan biasanya. Cuman biasanya dari set 35 ke atas itu agak lambat. Oh, enggak nyampe 1 senti ya. Mulai lambatnya di 35 ke atas. Iya, 35 ya. Ke atas 40 gitu. Lambat gitu, tambah guys. Lambat. Mulai lambat ya. Keren nih. Terus di sini Bang Rut tuh jualan pakan-pakan ya Bang Rut ya? Iya, pakan beku. Udang beku, cacing beku, iya, ada lah ya? Ada, cacing beku, kelabang beku, kodok beku. Banyak guys. Cere beku. Di dalam ada putir beku, baby shrimp biasanya kalau buat ikan-ikan laut. Tuh, banyak. Ada kalau pelet macam-macam lah. Peletnya iya. Macam-macam. Dari akari. Iya, akari, takari. Ikari. Oh, banyak deh guys. Terus ini ada display-nya kayak gini nih. Nah, ini kasih murah nih Red Bird Parrot. Harganya RBP. 110, 333 gram. Wih, yang lain guys. Pasti tinggi dah. Betul banget. Iya, 120, 130. Ini kita biasa pelet ini banyak yang nyari nih Bang Rut. Iya, kayak begini biasanya orang. Warnanya cepet banget naikin. Iya. Oh, banyak nih guys ini pelet-pelet. Ada Okiko tuh biasanya yang cepet tuh Okiko. Okiko ada. Okiko kasih murah aja. Kalau ngambil per 5 dikasih 30 ribuan. 30 ribuan per 5? Iya, per 5. Ngambilnya 5 ya, 30 ribuan. Kalau yang ini bisa 28. Hijau merah 28 bisa. Wih, 28. Iya. Oh, banyak nih. Pakan-pakan kering juga ada ya Bang ya? Iya, ada udang, ada maggot kering. Maggot juga ada nih, ini maggot. Iya. Maggot berapaan Bang Red? Maggot kasih ceban aja. 10 ribu? Iya, ada merah, kuning, hijau. Wah, pokoknya bagus deh, mereknya Bosca. Cakep. Bosca. Yang ini juga sama merah. Udang, itu udangnya yang di 15. Udang, ya? 15. Iya, udangnya agak mahal dikit, 15 ribu. Beda 5 ribu ya? Iya, tapi kalau ngambil partai murah lah. Yang ini pelet ya guys? Iya. Oh yang macam-macam peletnya berapa Bang Red? Iya, sama ceban. Ceban juga guys? Oh, kasih murah aja, bikin merah juga cakep. Yang penting cepat sold out ya. Cepat ya. Ini sama tuh guys. Bosca, banyak guys. Oke, Bang Red, nomor handphone berapa Bang Red? 081
duanya 3 kali, 146, 829. Nah, untuk kirim-kirim area mana nih Bang Ruh? Luar sih bisa ya Bang, cuman semuanya lah, pulau mana gitu. Cuman kalau sayanya dibalikin, ongkir hilang gitu aja. Oh iya, iya, betul-betul. Bisa ngirim-ngirim, kadang-kadang ada yang lolos, ada yang enggak sih Bang. Kemarin saya kirim ke mana ya nggak lolos tuh. Ah, lupa saya. Pokoknya bisa kirim-kirim hampir seluruh Indonesia. Iya. Pokoknya japri aja nomornya Bang Ruth. Nah, ya, cuman kalau, tadi resikonya kalau saya nggak kekirim, ongkir hilang. Duit mau balik, tetap. Duitnya balik tapi mau jamin. Ongkirnya angus ya guys. Emang dari sononya juga nggak dibalikin dong? Gitu, kita udah perjanjian sama pihak ekspedisinya. Iya. Nah, kalau buka Bang Ruth, hari apa aja sih Bang Ruth? Tiap hari Bang, buka. Tiap hari? Iya, cuman kalau jam-jamnya tuh paling jam 10 di pasar tuh. Kalau hari biasa dari jam 10 sampai jam 2 pagi lah paling juga. Kalau weekend bisa sampai jam 4. Bisa sampai jam 4. Iya, kalau weekend bukanya agak pagian juga. Jam berapa, 9-an, Bang? Jam setengah 10. Jam 9 sudah ada Bang Ruth di sini. Iya, kalau weekend ya, Sabtu Minggu biasa atau hari-hari libur gitu. Kalau hari-hari biasa biasanya jam 10, kadang-kadang suka telat lebih dari jam 10. Oke. Iya. Nah, Bang Ruth, buat teman-teman nih, ada yang mau disampaikan enggak Bang Ruth? Lagi pada nonton nih. Bingung ya. Kalau piara kura yang penting jemur rendam aja dah. Jemur rendam aja. Iya, udah. Oke, itu kuncinya, Bang. Enggak ada lagi. Soalnya kura sakit aja bisa sembuh. Iya. Gitu. Berarti kuncinya emang jemur mandi aja ya? Iya, itu jemuran itu, wah udah matahari nggak ada obat dah kalau buat kura-kura. Matahari pagi tapi Bang Ruth ya? Iya, matahari pagi yang bagus tuh, dari jam 8 sampai jam 10-an. 8 sampai jam 10? Iya, yang bagusan. Oke Bang Ruth, kalau nyampe sini Bang Ruth ya? Iya, terima kasih banyak untuk Bang Ombe. Sehat-sehat terus, semoga rezekinya amin. Thank you Bang Ruth. Iya, semoga maju terus deh channelnya Bang Ombe. Amin. Nah teman-teman, itu tadi review harga kura-kura atau turtle di lapaknya Bang Rudi. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kura-kura turtle, langsung aja nih datang ke Pasar Ikan Hias Jatinegara, dan jangan lupa teman-teman untuk mampir ke lapaknya Bang Rudi karena di sini kualitasnya bagus-bagus dan tenang, harganya sangat terjangkau. Nah, nyampe sini aja videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share, yang nonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.